Dan ayah bunda nggak usah khawatir. Dengan ada teknoklem ini, ya, proses sunat bisa jauh lebih menyenangkan. Proses sunat jauh lebih cepat, hasil juga lebih rapi, dan anak bisa langsung aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anwar, inventor dari Teknoklem Indonesia. Banyak kejadian ya dalam praktek saya sehari-hari di mana anaknya siap untuk dikitan tetapi orang tuanya belum siap. Apa yang orang tua harus lakukan? Ya, saya sebagai operator yang menyarankan jangan ditunda. Ya, karena apa? Karena momen itu nggak akan bisa terulang lagi. Ya, manfaatkan momen itu untuk dapat ananda dilakukan kitan. Ya, nanti kita nggak tahu ya, suatu saat nanti bisa berubah lagi moodnya. Nah, itu juga suatu kesulitan bagi orang tua bila untuk mengajak anak untuk dilakukan kitan. Dan ayah bunda nggak usah khawatir. Dengan ada teknoklem ini, ya, proses sunat bisa jauh lebih menyenangkan. Proses sunat jauh lebih cepat, hasil juga lebih rapi, dan anak bisa langsung aktivitas. Nice. Jadi ayah bunda nggak usah ragu, bila memang anak minta dikitan, lakukan secepatnya. Jadi nggak usah khawatir, jangan ditunda. Lakukan sunat secepatnya setelah anak minta disunat. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Dokter Sunat.